Oke teman-teman, kali ini kita akan melintas lagi ke Jogja ya. Kebetulan kemarin itu karena hujan jadi kita nginap di Pemalang ya. Nah, kali ini kita start dari Pekalongan, tepatnya dari Pengadilan Agama ini ya, yang depan ini Pekalongan. Jadi kita menuju ke Yogyakarta itu sekitar 4 jaman ya. Sekarang kurang lebih jam 8 lewat 10 ya. Jadi kita mulai aja ya teman-teman ya. Jadi ini masih di jalan Pekalongan ya. Jadi beginilah suasana pagi di Pekalongan. Dan kita apa namanya, touringnya santai ya, nggak ngebut-ngebutan karena kita mau nikmatin suasana kotanya dulu. Untuk saat ini kondisi lapangan belum ini ya, belum terlalu ramai karena masih pagi juga jam 8. Dan diperkirakan sampai ke Jogja itu sih setengah satu ya, kalau nggak hujan. Mudah-mudahan nggak hujan teman-teman ya, supaya perjalanan saya ini lancar dan nyampe ke tujuan. Nah, nanti saya mau ke Jogja, mau ke tempat teman ya, mau nginep di sana, dan kemungkinan besok paginya baru jalan ke Jakarta ya. Oke, sekarang kita mau ngelewatin gerbang ini Kabupaten Batang ya. Dan suasana di sini juga lumayan masih agak ini ya, nggak terlalu panas istilahnya. Nggak tahu kalau nanti kalau udah siang ya, karena saya baru pertama kali istilahnya melintas ke daerah Jawa ini ya. Tapi seru juga nih, cuman kali ini sendiri ya. Oke teman-teman, nanti saya videoin lagi ya. Untuk video kali ini sampai di sini dulu. Nanti saya videoin lagi kalau udah dapat momen yang bagus pas di jalan ya. Depannya ada view pegunungan yang bagus ya. Ini setelah tadi kita lurus dari Pekalongan ya, kita masih terus lurus ya. Dan kebetulan tadi ada view yang bagus, jadi kita ambil sedikit ya. Dan suasana kali ini lalu lintas belum terlalu ramai ya. Nggak tahu nanti udah agak siangan ramai atau enggak ya. Rasanya kalau apa ya, kalau rumah dekat pegunungan itu kayaknya enak gitu ya. Baik kalau pagi hari, pastilah udaranya lebih bagus ya daripada perkotaan ya. Ini nggak tahu nih apakah kerikot begitu jelas di GoPro-nya, tapi yang jelas kalau sepemandangan mata, view-nya di perjalanan ini, wih, top banget dah. Memang kalau perjalanan menurut daerah Jawa ini ya, hutan dan apa namanya, gunung itu, wih,
udah menjadi backgroundnya lah ya, jadi enak. Nah ini nih mulai rame nih bus pada perlewatan ya, karena mungkin ini kan jalur pantura ya, kalau salah ya, jalur lintas gitu, jadi kita harus hati-hati teman-teman, nggak usah terburu-buru. Oke guys, ini kita lagi di Jalan Muntung ya, menuju Magelang ya. Jadi agak berkabut atau terang-terang nih ya. Tapi di sini suasananya udah sejuk banget teman-teman ya. Kanan kiri itu pegunungan tuh, depan juga pegunungan. Cuman saya nggak tahu nih gunung-gunung apa nih. Sana juga gunung tuh banyak. Jadi jalan menuju Magelang ini suasananya wah keren banget nih, kanan kiri nih. Persawahan, perbukitan, dan depan juga gunung ya. Jadi ini pertama kali jalan ke sini mau menuju ke Yogyakarta ya. Tapi dapat view sebagus ini ya, mau memasuki jalan ke Magelang. Ya, semoga dapat view yang lebih bagus lagi.
dan di sini udah mulai kerasa apa namanya, kerasa sejuk dan dinginnya ya, sejuk dah sini. Kiri juga udah ada pertanian masyarakat ya, nih cabai-cabai. Jalur ini enak banget ini, dinginnya, sejuknya. Jadi buat teman-teman cobain lah jalur yang di sini. Jalan Muntung yang mengarah ke Magelang ya. Kita gas sedikit lagi. Nanti kalau ada view yang lebih enak lagi, nanti kita record lagi teman-teman ya. Ada pom bensin juga ya, jadi kalau lewat sini bensin masih aman karena ada Pertalite dari situ. Jalannya lumayan enak, cuman ada beberapa titik yang perlu diperbaikin ya sebelum nanti jadi lubang yang besar itu ya. Saya agak tidak terlalu cerah, jadi gunung-gunung yang gedenya nggak kelihatan ya. Padahal ini bagus banget nih di sini. Sana gunung, di samping kanan kiri juga ada, di sebelah kanan saya ini.
Ya, beginilah suasana daerah Pen ya. Ntar kita lihat dulu namanya. Daerah masih Kabupaten Temanggung ya. Kotanya kali ini ya, kotanya Temanggung atau Jumo ya. Ini sekarang kita berada di Jalan Jumo. Ya, mungkin ini bagian kota Jumo ya. Saya juga kurang paham, tapi beginilah. Jembatan Pelangi teman-teman ya. Wah, udah mulai hujan nih teman-teman. Kayaknya cari dulu nih tempat paling dekat. SMK Negeri Jumo. Jadi kalau tadi cerah ya, nggak berkabut begini, itu gunung pasti kelihatan view-nya bagus banget tuh semua. Sayang pada ketutupan semua. Jadi karena kita ini baru pertama kali ke daerah sini, ya sayang kalau tidak direcord ya, sayang kalau tidak diabadikan. Sebelah kiri saya nih, mantap banget. Nah, sebenarnya kalau nggak kabut tuh gunung itu bagus banget itu, kelihatan. Karena kabut, jadi kurang mantap.
Jadi tujuan kita itu sampai ke Jogja ya teman-teman. Kalau kemarin saya kan dari Jakarta terus sampai Pemalang. Pemalang saya ngambil penginapan satu malam karena hujan juga, sampai pagi hujan. Karena kalau dipaksain kan susah juga dan nggak bisa nge-record juga kan, dingin. Jadi saya putuskan untuk nginap satu malam di Pemalang. Kemudian paginya dari Pemalang langsung ke Jogja ini. Saya nanti di Jogja saya mau ketemu teman ya, adalah saudara kita ya, orang Batak kalau dibilangnya layak kita lah. Jadi mau sekalian ketemu anaknya tulang dulu, mampir, dan besoknya mungkin kita mau gas ke Jakarta ya. Soalnya kalau kita putuskan tadi dari Pemalang balik itu lumayan jauh, bisa 8 jam lebih. Kalau ke Jogja itu sekitar 4 jam lebih lah. Jadi kita pilihkan, pilihannya kita ambil ke Jogja aja. Jadi buat teman-teman nih yang nonton video ini ya, jangan lupa di like, comment, share, dibacotin dah nggak apa-apa. Dan jangan lupa di subscribe ya, supaya saya semakin semangat nih buat kontennya. Saya rindu ini channel saya ini bisa berkembang ya, atau mungkin bisa 10.000, 100.000, bahkan bisa ratusan ribu, bahkan sejuta ya. Itulah keinginan saya ya teman-teman ya. Jadi mohon supportnya teman-teman ya, bantu di share atau di subscribe lah ya, atau di komen-komen, biar kedepannya saya lebih semangat lagi nih buat konten, supaya nanti kualitas audio diperbaikin, kamera segala macamnya. Oh ya, ini kamera yang saya gunakan adalah GoPro ya, GoPro 10. Dan untuk HP yang saya gunakan juga itu menggunakan Xiaomi 13T yang saat ini saya gunakan untuk yang lihat map ya. Jadi Xiaomi 13T ini lumayan bagus secara kameranya, juga dari Leica ya. Dan baterainya cukup gede juga dan nyaman lah pokoknya untuk digunakan. Atau mungkin yang terbaru ini udah ada Xiaomi 14 Pro T ya, yang Pro. Ini videonya masih saya record teman-teman, sembari saya cerita-cerita nih ya, bahwa salah satu kesenangan ketika touring itu di masa perjalanannya ya. Jadi kayak enak aja itu di perjalanannya, suasananya berbeda, terus pokoknya beda dah. Ayo teman-teman, kita bisa lihat nih kanan kiri ini, itu ada gunung di sebelah ya, tuh gunung. Cuman saya nggak tahu ini gunung apaan. Dan sebelah kiri saya juga itu banyak tuh gunung. Sayang cuacanya tidak cerah. Kalau cerah ini bagus banget di sini buat foto. Karena kanan kirinya udah menghijau ya teman-teman ya. Kebetulan lagi musim hujan di daerah ini mungkin ya, nggak kemarau, jadi pada hijau semua. Wah, pokoknya ini keren banget lah. Ya gitu tadi. Senangnya di perjalanan itu, kalau touring ini bukan cepat sampainya sih, cuman kalau menikmati di perjalanan touring itu, wih, kayaknya suasananya beda gitu ya.
dan bikin apa ya, bikin refresh otak kali ya, ketika melihat apa pemandangan yang berbeda dari biasanya ya. Karena kan kalau biasanya kerja macet-macetan, cuman kali ini suasana agak dingin, kemudian banyak yang hijau, banyak perbukitan. Wah, pokoknya view paling bagus itu Jawa, di Jawa ini, Pulau Jawa ini diakui dah the best, terbaik lah. Dan juga apa ya, petani-petani yang mengusahakan apa namanya padi ini untuk supaya kita bisa konsumsi ya, mereka luar biasa dah. Nah, wih, gila, keren banget teman-teman. Gunung apa ini ya? Saya nggak tahu nih gunung apa, apakah ini merbabu atau apa ini ya? Yang gede ini. Waduh. Tapi nggak apa-apa dah, dapat view kerennya. Mungkin teman-teman yang tahu gunung apa nih, saya nggak tahu nih gunung apaan. Bisa di komen nanti ya, di video ini. Pokoknya kalau tinggal di sini sore-sore, oh, mantap dah. Sore-sore bagus di sini buat foto. Nggak ada orang buat ditanya sih ya. Saya mau nanya ini gunung apaan nih yang gede ini. No. Gunung apa nih? Oke, dari sini kita ambil ke kiri ya, lampu merah ini. Kita mau ambil ke arah Temanggung Kota ya. Oke teman-teman, videonya sampai sini dulu. Nanti kita videoin lagi ketika dapat view yang lebih bagus lagi ya. Oke teman-teman, kita udah memasuki Kota Magelang sekarang ya. Kita sekarang sudah berada di apa, Kota Magelang ya. Dan beginilah suasana Magelang ya teman-teman. Jadi kita mau ngambil videonya dulu, nanti kita sebentar lagi kan sampai ke Jogja ya, sekitar 1 jam lagi lah ya. Sebelah kanan tuh view-nya bagus banget tuh, gunung. Dan ini juga saya pertama kali ya ke Magelang ini. Atas suasananya begini ya. Kanan kiri view gunungnya bagus nih di sini. Kita masih lurus ke depan nih. Sayangnya hari ini lagi berkabut juga teman-teman, tidak cerah di Magelang ini. Kalau tadi cerah bagus banget itu view gunungnya, pasti kelihatan semuanya. Ya nggak apa-apa dah, yang penting kita udah cobain jalur ini ya.
suasananya ya oke lah ya, masih oke. Nanti rencananya di Jogja mau makan di Jogja ya, mau cobain makanan Jogja dulu karena ini pertama kali ke Jogja, jadi mau makannya nanti di sana aja. Jadi sekarang lagi ada beberapa titik nih yang agak macet ya, sisanya sih harusnya tidak macet.
Oh ya, ini kita masih di Mangelang, teman-teman ya. Bisa lihat di kiri tuh masih ada pergunungan. Ini masih daerah Magelang. Ya, suasana Magelang ya begini, teman-teman, adanya. Oke, teman-teman. Sebentar lagi kita akan sampai ke tujuan kita, itu Jogja, sekitar 20 kilo lagi. Sekarang kita masih ada di Jalan Magelang ya, di Magelang. Kita lewatin jembatan yang besar ini ya. Lurus Yogyakarta, kiri Ganden. Kiri itu apa tuh ya? Makam kali ya? Oke. Dan suasana Magelang itu begini ya. Apa mungkin karena Sabtu jadi sedikit sepi ya? Nggak tahu sih kalau hari-hari biasanya. Cuman kondisi sekarang ya begini ini. Ya orang yang lalu lalang aja nih yang berkendaraan ramai nih.
Bejo, Bejo. Ya kalau lagi ada liburan atau tanggal merah ya sebisa mungkin kalau punya waktu ya keluar untuk cari pengalaman baru ya. Soalnya kalau jalan-jalan touring itu ya capek sih capek, cuman dapat apa ya, dapat kesenangan tersendiri lah ya kalau saya pribadi. Oke, selamat ada tugu ini, selamat jalan, sampai jumpa. Sedikit lagi kita mau nyampe Jogja teman-teman. Kita mau finish di Jogja dulu. Nanti kita mau cari makanan di Jogja ya. Jadi kita mau cobain makan Jogja, apakah udah pengen cobain banget nih makanan Jogja nih. Apa udah lah, perut juga udah keroncongan nih. Dari tadi kayaknya pengen minta makan. Cuman kali ini kita finishin dulu sampai Jogja ya. Ya kalau touring-touring seperti ini teman-teman, ya seenaknya aja, sesenangnya aja ya. Nggak ada yang perlu dikejar atau gimana-gimana. Ya kalau capek berhenti, ya kalau lapar istirahat, minum, makan, ngopi atau segala macam lah, untuk keselamatan masing-masing ya. Karena kan tujuan kita touring ini sebenarnya untuk ini ya, untuk kesenangan pribadi aja. Jadi ada waktu libur bisa touring seperti ini, bisa bersama keluarga atau banyak lah ya. Yang penting jangan di rumah, karena kalau di rumah ya paling tidur, makan, nonton YouTube, ya kegiatan seperti itu aja ya. Kalau ini ya ada satu pengalaman baru, menggas, panas-panasan, capek, tapi yang terpenting adalah seru ya. Kalau yang namanya touring itu paling seru. Apalagi kayak saya nih solo touring, ya mau pelan ya silahkan, mau nyantai ngegasnya silahkan, tidak tergantung orang ya kan. Makanya ya santai aja, menikmatin ya. Karena kita juga belum pernah ke daerah sini, ke daerah Jogja ini ya. Ya sembari-sembari santai lah. Ini gue sengaja record ya jalan dari Yogyakarta ini. Ya salah satunya buat di YouTube, salah satunya buat kenang-kenangan pribadi saya ya. Karena saya pernah lewat di sini. Karena belum tentu nanti kalau kesini lagi. Kadang kan kalau udah pernah ke daerah sini mungkin lewat jalur lain, mungkin lewat dari naik kereta atau kendaraan pribadi ya, mungkin nggak lewat daerah sini. Jadi tapi di sini suasana Jogja ini, Sleman ya kalau nggak salah ini ya, lumayan enak ya suasananya.
nggak terlalu panas, mungkin karena agak mendung juga atau berawan atau apa lah ini ya. Tapi suasananya enak, seru. Di sebelah kanan tadi ada Parbo Pakit ya. Kayaknya itu wahana permainan. Ya seperti tadi, ya touring bukan tentang apa ya, tentang motor kita CC-nya bagus atau sejauh mana jalan kita tempuh. Yang penting senyamannya motor apa ya, gas aja, yang penting jalan aja dulu kalau mau touring ya kan. Masalah sisanya nanti aja, mau motor apapun itu yang penting diniatin dulu, gas aja dulu, ada dana sedikit, gas aja dulu, nanti kita jadi belajar itu ngelola gimana supaya cukup dana itu dan ke tempat mana yang akan kita kunjungin ya. Nah dari situ kita jadi belajar nih, kita memanage suatu keuangan ya. Kalau kita touring nih, oke, videonya saya tutup di sini dulu. Nanti pas mau dekat Tugu Jogja, saya record kembali. Oke teman-teman, yang pasti jangan lupa ya, dibacotin sama di share atau di subscribe lah ya, biar semakin berkembang. Terima kasih. Oke teman-teman, ini kita sudah dekat ke Jogjanya. Sudah masuk Jogja. Sudah masuk Jogja, cuman kita mau ke Tugu Jogjanya, terus nanti ke Malioboro-nya ya. Dan ini jalan mau ke arah Malioboro ya. Dan lumayan mantep ya. Beginilah suasana teman-teman. Jadi udah bisa kelihatan teman-teman ya. Akhirnya finish juga di Jogja. Tapi biasa nanti harus lewat Tugu Jogja dulu. Kita tembusin dikit teman-teman ya. Baru nanti mau cari makan dulu lah. Enggak macet. Polisi militer. Wih, mantep nih. Ada Hotel Crystal Lotus. Gede banget ya. Dan inilah pertama kalinya aku ke Jogja, teman-teman. Jadi ketika ke sini selalu ada ke tempat-tempat baru, selalu ada pelajaran baru ya. Mau touring kemana pun.
selalu punya kesan tersendiri ya. Di sebelah kiri ada TVRI ini di Jogja, kanannya ada Grand Pacific ya. Nah, uniknya di Jogja ini kan nggak boleh gedung tinggi-tinggi banget ya kayak di Jakarta ya. Mungkin itu udah ada peraturannya kali ya di daerah tersendiri ini. Paling tinggi nih monumen begini. Tapi dengan begitu sih jadi kelestariannya Jogja ini tetap terpelihara harusnya ya. Karena kalau udah jadi gedung tinggi semuanya, budaya-budaya itu kurang kelihatan. Nah ini, selamat datang di Kota Jogja. Ya begini ya suasananya, seru kalau saya pribadi ya, bagi saya ini sangat seru sih pengalaman seperti ini ya sendiri. Cuman kalau untuk bawa istri ke sini enaknya sih nginap ya, dan pakai mobil aja. Kalau motor kasihan lah, jauh. Ini nih Jogja. Wah, terima kasih Tuhan udah nyampe ke Jogja. Waktunya lumayan panjang ya. Tapi puji Tuhan banget nih sampai Jogja tidak hujan. Kalau hujan mah lebih lama lagi mungkin ini jalannya.
Oke, sini kita muntar balik dulu. Tahan sedikit ya. Polda DIY. Lima menit lagi nyampe ke Tugu Jogja. Biar sah ikon Yogyakarta soalnya. Jadi kudu lewat sini supaya dibilang ke Jogja. Kalau percaya ya. Jadi banyak lampu merahnya di Jogja ini. Dan di Jogja ini juga banyak apa? Mobil pengamen nih, kreatif-kreatif banget nih.
Kalau di Jogja banyak delman ya. Kawasan wisata lah ini. Oke teman-teman, itu di depan udah kelihatan tuh Tugu Jogjanya. Teman-teman, Tugu Jogja.